بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله belajar bersama-sama tentang Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini kalau mau melakukan perjalanan, maka dia harus punya kendaraan. Ada yang kendaraannya kaki, ada yang kendaraannya dengan binatang, kuda dan sejenisnya, ada yang kendaraannya menggunakan alat transportasi sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin hebat kendaraannya, maka dia akan semakin cepat sampai ke tujuannya. Dan semakin hebat kendaraannya, semakin mampu mengatasi gangguan-gangguan yang ada di jalan. Ya, kalau koknya bagus, suspensinya bagus, ya enak yang berkendara. Nah, perjalanan menuju Allah taala, kendaraannya adalah hati. Alat transportasinya adalah hati. Jadi kalau hatinya ini rusak, maka ya jalannya akan terseok-seok. Tapi kalau hatinya ini bagus, jalan menuju Allah Ta'ala, kendalanya apapun, enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah, karena hatinya bagus. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW dari awal sudah menjelaskan, ketahuilah di dalam tubuh ini ada segera daging, kalau sekerat daging ini bagus, maka semuanya menjadi bagus. Kalau dia baik, semua jadi baik. Kalau dia buruk, maka semuanya jadi rusak. Yang semuanya jadi rusak. Ala wahyal Ketahuilah bahwasanya sekerat daging itulah hati atau ruh hati manusia atau ruhnya manusia. Makanya sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, pertama kali yang harus dicek adalah kondisi kendaraan bagaimana bannya, bagaimana remnya, enggak asal jalan. Kalau kita mau jalan ke Allah Ta'ala ini sukses sampai akhir perjalanan dengan bagus, maka sekarang kita harus mulai meneliti hati kita masing-masing. Insya Allah kita akan belajar bagaimana cara meneliti hati kita, agar hati kita menjadi hati yang bagus, hati yang sip, yang siap mengantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, kita bertemu pada episode selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana perjalanan menuju Allah Ta'ala. Insyaallah, manfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.